Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Tumbang Barat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, hindari bepergian atau keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Ini kita lihat pagi ini Sabtu, saya ditemani Pak Karyawanto, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Tumbang Barat, sedang meninjau kondisi rumah sakit umum daerah Kabupaten Tumbang Barat hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021. Ini luar biasa, ini pukul 8.04 kondisi rumah sakit sudah seperti ini. Jadi saya menghimbau atas nama pemerintah daerah, mohon kerjasamanya masyarakat Kabupaten Tumbang Barat untuk tetap disiplin protokol kesehatan, mengingat akhir-akhir ini luar biasa lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Tumbang Barat. Kami tenaga kesehatan rumah sakit sudah mendirikan tenda karena kapasitas di dalam ruangan sudah tidak memungkinkan, karena hampir semua ruangan jaga, perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya kita fokuskan penanganannya untuk menangani pasien COVID yang berasal dari masyarakat Kabupaten Tumbang Barat. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.